Masjid Al-Azom. Masjid terbesar di kota Tangerang ini diresmikan Menteri Agama Profesor Said Agil Husin Al-Munawar pada tanggal 28 Februari tahun 2003. Masjid yang mulai dibangun tahun 1997 ini dirancang oleh arsitek dari Institut Teknologi Bandung Profesor Slamet Wirasonjaya. Terdapat 5 kubah besar dan 4 menara menjulang membuat masjid di Jalan Satria Sudirman, Sukaasih, Tangerang ini terlihat indah. Dengan berdiri di atas lahan 2,25 hektare dan luas bangunan hingga 5.775 meter persegi, membuat masjid ini mampu menampung hingga 15.000 jamaah. Uniknya, pada bagian tengah dalam masjid tidak terdapat pilar atau tiang beton penyangga sehingga masjid tersebut terlihat sangat luas. Masjid yang berada di area kompleks pusat pemerintahan kota Tangerang ini juga memiliki galeri Islam, ruang laktasi, dan area bermain anak.